Salam otomotif. Ini kita ada kerjaan ini. Power sharingnya bunyi-bunyi. Jadi ini harus kita bongkar seperti ini. Sudah terlihat power sharingnya, EPS-nya ini, EPS-nya untuk Honda Jazz. Jadi kasusnya, ini kasusnya. Nah ini sudah gue plug ini, lihat nih. Coba tunjukkan kemari. Nah ini sudah gue plug, sudah goyang. Nah, ini udah goyang. Inilah kasusnya ini, parah ini kasusnya. Dia kena tengah. Nah, jadi bosnya ini, nah ini kelihatan bosnya udah habis. Nah, ini dia bosnya udah habis. Jadi otomatis ini harus kita bongkar semua dan kita apa namanya ganti bos. Bos ini harus kita ganti. Bos ini kena, ini di tengah juga kena. Belah sini juga sama ini. Ini masih padat. Bos ini kena berarti. Ini apa namanya? Saat kita jalankan ini kelihatan sekali. Coba kesini. Saat kita jalankan ini kelihatan sekali bunyinya langsung kutuk, kotak, kotak. Nah ya. Jadi pas kita cek memang asnya power steeringnya sudah goyang. Jadi kesimpulannya berarti rednya, red EPS-nya harus dibongkar dan ganti bos biar padat lagi. Cuma untuk membongkar ini kita harus turunkan member, cross member seperti ini harus turunkan dulu ke bawah semuanya. Udah turun ke bawah baru kita bongkar. Bautnya ada pengikat bautnya ada 3 ini ya. Ini ada 3 pengikat bautnya, baut 14. Ada 3. Udah itu baru nanti kita akan apa namanya? Lepaskan ini. Oke, teman-teman. Saya coba lepaskan sekarang. Mana kunci ya? Kunci 14. Di bawah. So, 14 ada di situ. Di bawah itu. Honda Jazz. Soket tadi ada 2 ya? Ada 2. Ini soket. Ini motornya. Motor EPS-nya, ini sensornya ya. Sensor untuk elektronik power sharing-nya. Satu masa ya? Hah? Satu masa ya? Satu masa ya? Berarti ada 3 ya? 3. Berarti ada 3 soket, soket untuk motor, soket untuk sensor, soket untuk masa, ada 3 kabel. Dan ini yang terhubung ke kolom setirnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan proses bongkar ini dulu.